Halo semuanya, apa kabarnya? Bertemu lagi dengan saya, Lini Supisno. Saya ada agen minyak paras di Ternate, Pulau Hiri, Batang Dua, Moti, Pulau Ternate, Ternate Tengah, Ternate Selatan, Ternate Utara, Ternate Barat. Minyak paras Anda minyak kesehatan terbuat dari 108 tumbuhan herbal, di mana tidak ada efek sama sekali, efek samping sama sekali bagi pemakannya. Karena kandungannya merupakan 100% tumbuhan herbal sehingga aman dipakai dari segala usia, baik dari bayi sampai orang lanjut usia. Minyak paras ini bisa mengobati 78 lebih penyakit. Anda bisa melihat kesaksian tentang semua orang tersebut yang memakai minyak paras ini, dari penyakit ringan maupun penyakit berat. Anda bisa melihat kesaksian mereka di YouTube, di Facebook, maupun di media sosial lainnya. Minyak parasnya ada dua varian tuh, minyak paras klasik di botol ada tulisan klasiknya, dan minyak paras natural di botol ada tulisan naturalnya. Perbedaan kedua minyak paras ini adalah minyak paras klasik merupakan saripati daripada minyak paras natural. Sehingga minyak paras klasik ini rempah-rempahnya lebih strong, lebih pekat, lebih kenceng, dan warna minyak pun lebih gelap ya. Dan di botol minyak paras klasik ini Anda bisa menemukan bulir-bulir rempah-rempahnya masih banyak. Sehingga pada saat Anda memakai minyak paras klasik ini Anda harus mengocoknya beberapa kali supaya rempah-rempah tercampur dengan baik. Nah ini adalah minyak paras natural dan warnanya lebih bening. Minyak paras klasik merupakan booster di mana yang mengobati penyakit 5 kali lebih ampuh daripada minyak paras natural. Jika Anda menderita penyakit yang berat seperti diabetes, tekanan darah tinggi, stroke, ginjal, atau penyakit berat lainnya, pakailah minyak paras klasik. Karena minyak paras klasik ini memang diracik untuk mengobati penyakit yang berat. Sedangkan jika Anda hanya menderita pegel-pegel, keseleo, susah tidur, atau mungkin mata minus, pakai saja minyak paras natural, karena minyak paras natural memang diracik untuk mengobati penyakit yang lebih ringan. Minyak paras ini cara penggunanya ada dan cara pembaluran. Dan memang diracik, minyak paras ini meracik sesuai pengobatan transdermal. Apakah pengobatan transdermal itu? Pengobatan transdermal adalah pengobatan penghantaran obatnya melalui kulit. Apakah keuntungannya pengobatan transdermal? Keuntungannya pengobatan transdermal adalah obat yang masuk melalui kulit adalah lebih cepat penyerapannya dan bisa langsung aplikasikan bagian tubuh yang sakit. Dan keuntungan lainnya lagi adalah karena pengobatannya melalui pembaluran di kulit sehingga tidak diminum, tidak melalui pencernaan sehingga dia aman untuk organ tubuh kita seperti lambung, ginjal, dan organ tubuh lainnya. Di tubuh kita ada tiga bagian di tempat pembaruan minyak paras ini, yaitu di tulang belakang di atas sampai bawah, di kedua telapak kaki sampai sela-sela jari-jarinya di bagian, dan di bagian tubuh yang sakit. Minyak paras ini termiki izin edar Bepom POM, ini semuanya ada tulisannya, cuma karena kecil dia tidak kelihatan. Dan juga telah memiliki sertifikat MUI. Ini logo hijau ini adalah sertifikat di MUI. Jadi minyak paras ini ada minyak paras halal, karena termiki sertifikat MUI dan juga termiki izin edar dari Bepom POM. Jadi bagi Anda yang memakai minyak paras ini, Anda tahu usah ragu lagi, karena minyak paras ini termiki sertifikat MUI, jadi ya halal. Dan juga termiki izin edar dari Bepom. Minyak paras ini ada minyak asli Bali, produksi di Bali, dan di Bali ini ada 4 pabrik yang memproduksi minyak paras ini. Dan minyak paras ini pertama kali diciptakan oleh seorang pemuda asli Bali bernama Iputu Eka Suryawan. Mari bagi Anda yang sakit, tidak usah ragu lagi untuk makan minyak paras ini karena sudah terbukti keampuhannya. Apakah Anda menderita penyakit seperti diabetes, tekanan darah tinggi, stroke, rematik, sel kejepit, ginjal, ada benjolan tubuh Anda, kista, miom, vertigo, migrain, asam lambung, asam urat, keseleo, luka terbakar, batuk, pilek, gatal, alergi yang menyebabkan gatal yang tidak kunjung sembuh, pengapuran, atau penyakit apapun, ya, penyakit berat maupun penyakit ringan itu bisa disembuhkan. Saya kemarin tangan saya gatal sekali karena memang alergi. Sehari saya balurkan terus minyak paras, dalam sehari besoknya langsung sudah sembuh, sudah tidak gatal lagi. Dan ada kesaksian dari dua teman saya, yang satu kakinya pengapuran di kaki, dan kalau dia pakai buat jalan, kakinya sakit, dia bilang. Dia beli minyak paras dari saya, dan kemarin dia telepon saya memang kakinya sekarang sudah enak untuk buat berjalan. Dia repeat order lagi. Ya karena minyak paras memang bisa mengobati pengapuran juga. Dan juga ada satu teman saya lagi yang dia beli minyak paras dari saya karena dia ada benjolan di lehernya. Dia pakai seperti dia belum selesai pakai sampai 1 botol dan tadi dia bilang sama saya benjolannya sudah hilang. Ya karena minyak paras bisa mengobati benjolan juga di tubuh. Minyak paras kita
Mia Farz ini bisa mengobati 78 lebih penyakit. Jadi mari bagi Anda, tidak usah ragu lagi untuk makan Mia Farz ini. Dan Mia Farz ini sangat baik juga disimpan sebagai obat di rumah, sehingga jika lo Anda membutuhkannya, sudah ada persediaan di rumah. Jadi mari Anda tidak usah ragu lagi untuk meminum Mia Farz ini dan menyimpan di rumah. Asalkan Anda memakannya dengan telaten dan cara pakai yang benar, maka Anda pasti akan mendapatkan kesembuhannya. Mari bagi Anda yang berada di Ternate, di Pulau Hiri, Batang Dua, Moti, Pulau Ternate, Ternate Tengah, Ternate Selatan, Ternate Utara, dan Ternate Barat, mari bagi Anda yang memiliki Mia Farz ini, Anda bisa memesan langsung di handphone saya, juga berfungsi sebagai WhatsApp. Atau saya akan dengan senang hati melayani pemesanan Anda. Atau jika Anda ingin menjadi agen atau reseller Mia Farz ini, hubungi saya saja. Saya akan membimbing Anda untuk menjadi agen dan reseller Mia Farz seperti saya. Oke, sekian dulu video saya kali ini. Sampai jumpa di video saya akan datang. Salam sehat.